suapan pertama. Nasi pakai bumbu. Pahit kuminya. Lagi di BSD lagi ya, sering banget gue di BSD. Ya, di video ini gue bakal nge-review, gue ngedatengin salah satu tempat makan. Temen gue bilang ini warteg, tapi pas gue nyampe sini namanya rumah makan. Namanya itu Rumah Makan Lestari. Nah, katanya ini makanannya enak dan sudah legend di daerah BSD ini. Kita langsung aja deh masuk. Gue udah lapar banget, tapi sebelum masuk, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, kalau tidak suka bisa dislike. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, menarik, dan unik, langsung aja komen di bawah. Yuk, cap-cap, yuk. Isi, Bu, boleh izin video? Oh, boleh, apa-apa. YouTube ya, Bu, ya? Mau nanya-nanya? Boleh? Ini buka dari tahun berapa, Bu? Tahunnya? Uh-uh. 24 tahun. Oh, ini udah buka 24 tahun. 97-98 ya, Bu? Iya, 96. Oh, 96. Berarti udah 25 tahunan lah. Maaf, matematika saya jelek. Buka di sini terus nih, Bu? Sini terus, ya. Ibu asli mana, Bu? Aslinya Pekalongan. Pekalongan. Terus ini semacam warteg atau gimana? Ya, aslinya sih tadinya warteg. Berhubung udah dibangun begini, ada orang-orang yang makan ngomong, Bu, jangan ininya jangan warteg lagi, rumah makan. Jadi kesannya biar lebih wah ya. Wah. Favoritnya apa di sini, Bu? Favoritnya apa di sini? Soto, ada sop iga, ada cumi. Oh, cumi apa? Cumi dimasak balado. Oh, balado. Buka tiap hari, Bu, by the way? Tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nggak ada hari libur? Enggak ada, paling lebaran. Oh, iya. 20 hari. Oke deh, Bu, saya coba ya. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Mari kita coba. Nah, ini dia nih. Mana cuminya? Cumi balado ya? Ini cumi balado. Mana? Oh, boleh deh, boleh cumi. Oh, cuminya cumi besar-besar gitu ya? Cumi basah. Terus ada apa lagi yang favorit di sini? Enak-enak semua, iya, yang jual enak-enak. Mau ini deh, kerang. Apalagi? Kerang, terus apalagi yang saya bingung nih, jadi kalap. Apalagi dong, terserah. Favorit apalagi? Tahu. Apalagi ya, sayur ada apalagi? Sayur bayam, sama cuaca. Ini? Ya. Ini apa nih? Nangka itu sawi. Boleh deh ini aja. Capcay ya. Terus? Udah. Iya. Minumnya cukup. Apa? Minumnya ada saya. Oh, ini kalau segini harga berapa? Oh, kita tanya ibu ya. Oke. Kita tanya harganya. Ibu mau nanya kalau ini harga berapa, Bu? Oh iya. Ini nasi, cumi, terus capcay. 30. Oh, 30 segini. Oke, kalau soto berapa? Soto daging. Daging. 25. 25. Sama nasi udah sama nasi itu. Ya. Murah okay. Kan? Murah. Mantap. Saya coba rasanya. Enak. Enak, mantap, Bu. Mari kita coba. Oke, jadi ini sudah siap untuk makan. Gue selain tadi ngambil lauk-lauk yang ada di etalase, gue juga pesen sotonya. Sama gue juga pesen peye udang. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja makan. Kita icipin dulu yang ini ya, yang gue udah ambil di etalase. Ini kalian bisa lihat, ini cuminya gede banget. Terus gue juga pakai kerang, pakai tahu sama sayur sawi ya, sawi putih gitu. Oke, cuminya, di bawahnya ada bumbunya nih. Mungkin ini bumbu, tapi kayaknya ini bumbu dari cumi sih. Oke, kita coba. Suapan pertama. Nasi pakai bumbu. Hmm,
Kita coba kerangnya. Jadi ini bumbunya yang gua rasakan. Ini cita rasanya itu lebih dominan manis, tapi ada cita rasa gurih dan pedes yang menggelitik gitu. Dan ini kerangnya, kerangnya empuk banget, tidak amis dan lembut, kenyal-kenyal gitu ya. Coba cuminya. Ada telurnya guys. Jadi menurut gue untuk tekstur si cuminya menurut gue enak banget, kenyal, empuk, gak amis juga. Bumbunya itu loh, bumbunya itu pas banget, nggak yang kemodokan dan nggak yang ngambang juga. Tahunya guys. Tahunya juga lembut banget, nggak asam juga. Ini tadi kata ibunya, ini juga favorit di sini, peye udang. Kita makan yang ada udangnya ya. Sisi yang ada udangnya maksudnya. Gila. Bisa dibilang ini tidak tipis dan rada tebal, tapi nggak keras sama sekali dan crunchy banget sih, enak. Empuk deh udangnya. Ini benar-benar enak ya, benar-benar enak cita rasa si lauk pauknya, walaupun dia nggak mendok-mendok banget, tapi bumbunya tuh pas menurut gue, cita rasanya pas, nggak yang lebay-lebay banget. Dan ini mantra guys, mantap terasa, no play-play, nggak main-main. Kualitasnya juga no play-play. Harganya murah ya, menurut gue terjangkau, 30.000, udah dapat kerang, cumi, tahu, dan sayur. Porsi nasinya juga banyak. Ini nih, favorit gue. Kalau cuminya. Oke, ini porsi gue udah pengen habis. Kita akhiri saja video ini. Kesimpulannya itu, ini salah satu rekomendasi warteg yang enak dan termasuk yang legend di daerah BSD. Namanya, bukan warteg, sekarang namanya Rumah Makan Lestari. Ntar alamat lebih lengkap ada di kolom description. Recommended banget, sayurnya banyak pilihannya, lauk-pauknya. Cita rasanya enak, no play-play. Dan yang pasti mantra, mantap rasa. Jadi kalau kalian yang udah nyobain, Rumah Makan Lestari ini akibat video ini, langsung aja posting di Instagram kalian menggunakan hashtag FirdousAK. Tag Instagram Anak Titik Kuliner, nanti bakalan gue repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram Anak Titik Kuliner. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye.